Nah, ini udah mencengkeram nih, satu nih besar. Seperti ini penampakannya. Nanti kita lihat lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Ini hasilnya. Akar yang besarnya ini nanti kita ini, nanti kita tampakkan dia di atas kalau bisa. Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita ada di sore hari, sekitar kurang lebih jam 5 lah, setengah 5 ini teman-teman. Nah, saya kegiatan kali ini teman-teman, kita akan bongkar program sancang di atas batu. Ini kurang lebih usianya programan ini 2 atau 3 bulan lah kurang lebih. Lihat videonya waktu kita bikin ini, ada videonya di YouTube teman-teman. Nah sahabat bonsai, dimanapun berada, kali ini kita akan bongkar seperti apa keadaannya di dalam ini, apakah sudah mencengkeram atau belum. Kita akan lihat teman-teman programan ini. Nah, bagaimana tutorialnya? Kalau teman-teman belum lihat, silahkan lihat di YouTube. Kalau di fanpage, kita buat yang singkat-singkat aja ini teman-teman. Kita akan bongkar ya, seperti apa dia penampakannya. Nanti kita syuting lebih dekat teman-teman. Saya tambahan pakai terpal ini. Nah, tadi udah saya basahin karena kita akan kita bongkar. Jadi kita biar tanahnya lebih mudah. Kalau teman-teman tanya ini medianya apa, saya pakai sekam dan kotoran kambing. Dikit-dikit aja ya. Nanti kalau memang perlu kita atur lagi akarnya, kita atur lagi. Dia memang nggak langsung bisa apa, akarnya perlu kita susun lagi, memang harus beberapa kali gitu, sampai akhirnya betul-betul dia mencengkeram di batu ya, karang, sesuai yang kita inginkan. Ini dari bahan stek, dari bahan stek kita rawat, kemudian kita program di atas batu. Mudah kok caranya teman-teman, mudah. Ini kan sampai subur sekali, banyak akar serabut yang baru ini. Kegiatan hari ini banyak, saya sudah tanam cangkok juga, hasil cangkok yang pucuk, los pucuk ya. Kalau yang stek udah banyak yang habis teman-teman, udah pada dibeli sama teman-teman yang mau budidaya. Tuh. Nah, ini udah mencengkeram nih, satu nih besar. Sekali lagi, ini medianya sekam bakar, kemudian kotoran kambing, dan sedikit pasir teman-teman. Lebih dekat nih teman-teman. Tuh. Seperti ini penampakannya. Nanti kita lihat lagi. Ini kita lihat kalau memang perlu kita bongkar total, kita bongkar total ini. Ini batunya batu karang. Oh ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Ini hasilnya. Kita bongkar total ya. Banyak akar serabutnya, kita lihat akar yang besarnya ini nanti kita ini, nanti kita tampakkan dia di atas kalau bisa, batunya di atas sini teman-teman. Kita bongkar, ini kita isi media, batunya kita taruh atas. Oke. Saya bongkar dulu teman-teman. Kalau yang di fanpage nanti kita buat singkat-singkat aja. Nah teman-teman. Oh, hasilnya. Medianya sekam bakar, kotoran kambing, dan pasir. Sedikit pasir ya, biar lembab terus di bawah. Kalau kita siram airnya, lembab terus di bawah. Ada sebagian saya menggunakan baju atau kain yang sudah nggak kepakai. Oh,
akarnya mantap. Ada juga yang kecil kita buat on the rock, programnya yang kain, contohnya ini teman. Ini pakai kain. Nanti kapan-kapan kita ulas lah yang kecil-kecil ini. Ada batu kecil kita pakai. Kita punya yang mami small situ. Kita punya juga on the rock. Kalau yang besar baru programan ada itu teman-teman. Programan. Cuacanya aja panas ini. Jadi agak tersendat, sudah kita ikut aja alam yang lagi berperan ini. Ini hasilnya. Programan di atas batu. Ini akar serabutnya banyak, akan kita susun lagi teman-teman. Wah, kita celupkan dulu di air. Tuh. Nih teman-teman. Nah, saya celupkan di air nih. Nah. Luar biasa. Kita akan arahkan lagi nih akar-akarnya teman-teman. Oke. Nih. Ada yang sudah keluar kawat nih, akar-akar baru nih. Akar-akar lamanya tetap dia di dalam kawat. Ini kawatnya nanti kita buka. Kita buka ini kawat ini. Kita buka, nanti kita pakai lagi untuk ngikat selanjutnya. Jadi dia posisinya gimana caranya nyengkram. Tuh teman-teman. Gak sia-sia teman-teman perjuangan ini. Akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya kita punya juga sancang di atas batu. Oke. Everything is gonna be alright. Yes. Selanjutnya kita siapin media teman-teman. Tunggu sebentar ya, saya siapin medianya. Nah ini teman-teman, ini medianya sekam. Sekam bakar, kotoran kambing. Saya basahin. Jadi dibasahin dulu. Itu. Nah, ini kalau bisa kita buat padat sampai rata. Jadi dia nanti kan dia kempes, dia turun sendiri, teman-teman. Ini cara kita upgrade, istilahnya kita tahap kedua setelah kita tutup tadi pakai terpal. Bagi teman-teman yang mau ngelihat di YouTube, silakan cara-caranya. Setelah kita tutup terpal, terpalnya kita bongkar. Selanjutnya adalah seperti ini. Nah, kita buat rata nih sama pot. Nah, sama bibir pot tuh. Selanjutnya kita angkat. Nah, ini kita taruh. Tuh, teman-teman. Nah, ini batunya kurang berdiri, teman-teman. Nggak berdiri tegap. Nah, harusnya berdiri tegap begini teman-teman. Itu harusnya berdiri tegap dia. Kalau berdiri tegap marem ya teman-teman. Kita buat dia supaya berdiri. Kita kasih media belakangnya teman-teman. Ini tinggal kita kasih tanah merah. Bentar. Ah, ini tanah merahnya. Nih teman-teman, tanah merah. Tanah merah ini biar dia mengikat. Biar dia ngikat sama rongga yang kita inginkan. Tuh, prosesnya seperti itu. Ini cara-cara saya ya. Kalau beda sama teman-teman di sana, senior-senior ya, nggak apa-apalah. Kita akan belajar ya. Kita pengen punya sancang di atas batu. Oh. Nyalah kita. Nah, jelek-jelekan nggak apa-apa.
penting bikin. Ya, yang penting bikin, jelek gak apa-apa. Oh. Mantap. Nah, ini kita kasih talang, tapi ukurannya lebih kecil. Jangan segede ini. Nanti gak jadi-jadi. Ya boleh segede ini, tapi isinya sedikit aja segini. Ya. Ini saya belah dua, teman-teman. Saya belah dua, ntar. Ini, teman-teman. Nah, ini nanti kena sinar matahari dia. Jadi akarnya membesar, teman-teman. Kalau kena sinar matahari, bengkak dia. Terus selanjutnya gimana? Kita kubur yang di talang ini. Kita kasih media. Media yang tadi nggak apa-apa. Media bekas punya dia. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita kasih media ini. Media bekas nggak apa-apa karena media vitaminnya kan di bawah. Yang media barunya. Tuh. Masih sekam lagi. Asik kan bikin kegiatan kayak gini, hobi yang satu ini. Memang alhamdulillah kita nggak pergi jauh-jauh, di rumah aja, hobi anak rumahan anak komplek, hobi anak komplek. Oke, beres teman-teman, ini tinggal kita pruning. Yuk lihat yuk, tuh on the rock. Mantap teman-teman. Beginilah caranya ya. Ganti media udah kita bongkar. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat sama teman-teman nih hasil 2-3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan teman-teman. Silakan lihat di videonya yang mau tutorialnya, mau nonton kayak mana caranya awal. Nah, silakan di video YouTube. Ini aja dari saya pamit undur diri teman-teman. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.